Apa kamu yang menyuruh orang yang membuat saya dan Tami hampir tersetrum? Ada kesetrum segala. Si Firman kok gak ngomong apa-apa soal ini? Karena arus tegangan tinggi di TPU Bumi Abadi. Waduh. Buat kamu dan teman kamu, kesetrum pakai alat setrum? Alat setrum. Benar atau tidak? Tolong jawab pertanyaan Bu Novia. Iya, saya yang suruh orang. Saya datang ke sini diminta Pak Bagas untuk mengukur kaki, karena Pak Bagas memesan kaki palsu untuk ibu. Apa ini benar-benar Bu Astrid? Iya. Waktu itu kan ada kabel listrik yang putus. Aku mau nebeng sama kamu, bisa? Maaf, aku gak bisa. Papa Bagas, pesan kaki palsu untuk aku. Naik. Nah, tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Tangkir Cinta yang kupilih pada hari Sabtu 27 Januari 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Jeffrey dan juga Novia yang bertemu ketika berada di kantor polisi. Dan tentu saja lucu banget ya ketika Jeffrey mau nebeng mobilnya Novia, tetapi awalnya Novia menolaknya. Dan pada akhirnya Novia tuh luluh juga ya, akhirnya mengizinkan Jeffrey untuk naik ke dalam mobilnya. Ya, semoga saja nanti akan ada pembicaraan serius dari hati ke hati, dan semoga saja mereka akan merasakan getaran-getaran cinta mereka kembali. Sementara itu terlihat ya Mama Astrid yang bertemu dengan Mama Esti, begitu bahagianya. Dan kita juga bisa melihat ya tadi ketika berada di kantor polisi, sepertinya Novia curiga karena jawaban Wawan gak sesuai dengan apa yang terjadi pada Novia dan juga Tami waktu itu. Simak kelanjutannya bersama Gugu Coba. Terima kasih buat kalian dan bye-bye.